soal Starlanda yang satu. Gue nggak nyapa, gue nggak bakal jawab. Beneran, gue nggak mau blunder. Mau gimana pun dia mantan istri gue, punya anak-anak udah selesai. Gue nggak bakal ngomong apa-apa tentang dia, mau baik-baik. Kemarin ulang tahun dapat ini dari kakak Starland sendiri, gimana nih? Kayaknya nah, ini. Gue ngomong itu aja deh. Nah, yeah. Oke. Kakak Starland kemarin di bandara nih bang, kemarin ulang tahun lo di bandara, nyempetin waktu. Kebetulan gue nggak terlalu suka ngelain ulang tahun ya. Cuman manajemen mungkin bikin surprise yang nggak bisa gue tolak itu karena anak gue, karena 16 September kebetulan memang jadwal gue lagi padat, jadi gue ngangkanya bakal lo tahun mungkin di airport atau di tengah jalan di tengah hutan ya, karena itu gue lagi mau manggung di daerah Kutai Barat 5 jam naik perahu, jadi kemungkinan gue mikirnya jadi kayak bakal lo tahun di tengah hutan, jadi kita ada surprise yang membahagiakan banget anak gue yang pertama datang. Doanya apa sih? Di ulang tahun doanya ya sehat-sehat lah, karena umur gue berkurang ya. Konsep yang ada di kepala gue, ulang tahun tuh umur berkurang, jadi bukan sesuatu yang patut dirayakan. Cuma mungkin ya, tahun ini mungkin tahun yang luar biasa, baik dan buruknya. Itu aja sih, paling. Memaknai usia yang baru sekarang, apa sih bang? Yang bertambah ini, apa? Ada perubahan atau? lebih bijak sih udah pasti ya. Tapi gue gak bisa ngeklaim diri gue bijak juga ya, orang lain sendiri yang orang lain yang bakal ngebilangin gue bijak apa enggak. Cuman, ya itu aja sih. Dirimu sebagai seorang ayah katanya anak adalah nomor satu, sampai jelas. Kamu bela-belain walaupun jelas. Jauh manggung dimanapun jelas, kamu jelas. Anak-anak yang nomor satu itu aja sih. Bang, kemarin momen di PES4 sendiri selalu bawa ke Starla ini naik ke panggung. Iya, gua udah minta lu jadi pengalih perhatian tetap aja gini udah. Sue. Gimana bang, momen di PES4 itu tuh? Itu momen terakhir kayaknya gua manggung ngajak anak ya. Sebenarnya gue nggak ada niatan untuk konsep begitu, cuman manajemen minta yuk ajak Starla ke panggung. Terus di akhir lagu gue agak sedikit menitikkan air mata, tapi gue bilang kalau nggak salah ada acara TV juga yang minta gue untuk show bareng Starla lagi, gue agak akhirnya gue tolak karena gue memikirkan mental health gue ya. Bagaimanapun juga dari awal gue tidak pernah membela diri atas semua yang terjadi, dan gue nggak mau strike back, jadi memang ya udah. Orang mau bilang apa juga terserah. Gue nggak butuh pembuktian ke siapa-siapa. Gue benar atau salah. Biar waktu yang nentuin, biar waktu yang jawab semua. Oke. Okay. Banyak penilaian bang. Cinta terserah mau ditambahin. Oh, cinta mu tulus. Iya lah. Pertanyaan lo ada. Emang lo punya anak ya? Gue nggak butuh dukungan sih. Karena memang gue nggak pernah ngejual kisah hidup gue ya. Gue nggak jual karya gue. Udah itu aja, kalau orang suka silakan. Orang nggak suka nggak apa-apa. Orang relate alhamdulillah. Mau dipakai lagunya untuk modusin perempuan lain juga silakan. Mau dipakai lagunya untuk nyenengin pasangan juga alhamdulillah. Jadi balik lagi semua, gue nggak jual karya, bukan jual kisah hidup. Tapi kalau emang ternyata selama ini kisah hidup gue terekspos sama media, ya bukan salah gue juga ya. Mungkin ya, ya mungkin pihak sana punya tujuan lain. Bang, terakhir ini wishnya apa sih di ulang tahun-tahun ini? Apa sih wishnya yang udah, itu aja sih, mungkin planning. Sehat selalu, kerjaan makin banyak. Planning ke depan apa? Planning, gue lagi di persimpangan hidup antara mau jadi duda yang keren atau yang... Tapi doa mertua selalu, kamu ingin rujuk boleh.